Yang melintas ataupun yang berada di wilayah Kota Parepare, mohon pengertian, permakluman, kerjasama serta kepeduliannya dalam penerapan penggunaan disiplin menggunakan masker. Gunakan ki masker Bapak Ibu, jaga ki jarata, hindari ki kerumunan. Kalau tidak ada hal yang penting, di rumah meki saja. Pemerintah mengharapkan semua dukungan dari masyarakat. Bukan saja pemerintah, tetapi kerja-kerja dari masyarakat itu sendiri, sehingga pemutusan mata rantai COVID-19 betul-betul ada kerjasama kedua belah pihak. Kerja bakti. Pakai masker izin dapat Berapa lama, Pak? 3 jam. 3 jam. 3 jam toh? 11, 12. Iya, Pak, we kita kamar ini pemasangan. Kita melakukan operasi penegakan peraturan Wali Kota Parepare terkait dengan pemutusan mata rantai COVID-19. Saya berharap agar supaya masyarakat menyadari dan tetap menegakkan protokol kesehatan, antara lain menggunakan masker, kemudian tidak berkerumun, dan jangan lupa jam operasi malam itu hanya sampai jam 9 malam. Kemudian untuk pesan antar sampai jam 10. Kita berharap seperti itu karena kita ini petugas pasti tegas, Pak, dan humanis. Aturan perwali 31 terkait dengan penggunaan masker. Iya, betul. Jadi ada sanksi yang dikenakan bagi warga yang tidak menggunakan masker. Sekarang silakan menuju ke. Tidak ada. Motor dipakai ambil barang roti apa? Tidak ada itu. Ada barang roti. Kita bisa jalan. Tidak ada plusnya, langgar lagi. Kegiatan malam ini Sabtu 17 Juli 2021 kita melaksanakan justisi tepatnya di Jalan Matur Tasik depan kantor Kecamatan Ujung. Nah, ditemukan 29 pelanggar dengan tidak menggunakan masker. 16 diantaranya kita kenakan sanksi administratif denda Rp50.000 diterima oleh Badan Keuangan Daerah. Terus selanjutnya 13 orang yang tidak menggunakan masker dikenai sanksi kerja sosial membersihkan di sekitar Taman Matur Tasik dan sekitar kantor Kecamatan Ujung.
Jadi untuk penindakan sanksi administrasi sampai hari ini kurang lebih 400 pelanggar yang dikenakan sanksi administrasi, itu per hari Jumat itu sudah mencapai sampai dengan 29.900.000.